Wah. Tuh gubuknya tuh. Aduh, serem kali, Bah. Aduh, kayak mana lah ini? Takut. Cukup. Aku bukannya takut. Kayak mana bilangnya ya? Kalau sendiri tuh memang agak ngeri. Tapi kalau rame-rame masih berani aku. Gua pikir lu bisa lihat gue lo. Hah? Kenapa? Hah? Gak jadi. Gua kerjain lo. Iseng sih. Kesana gak ya? Ada yang bisik. Ini Paji, Pak Jamblang ini. Pak Jamblang bukan. Bukan. Aduh, malah jawab. Aduh. Hey. Ada angin. Pak Jamblang, ampun Pak Jamblang. Pak Jamblang. Topinya gerak. Ada Jamblang. Iseng sih jadi orang. Serem kali. Aduh. Kok sampai sini aku? Serem lagi gubuknya. Udahlah, aku pulang aja. Kayak kenal aku sama sepatu ini. Ini kan sepatu yang mirip sama sepatu yang kujumpai sama si Reja di rumah ibu itu. Jangan-jangan dia juga pengen nemuin yang sepatu yang satu yang kemarin ketinggalan. Maksud lo sepatu yang ketinggalan di rumah tadi tuh? Kok bisa sampai sini deh ya? Makin penasaran lah. Nggak mungkin sepatu bisa jalan sendiri kan? Kita harus apain pin dia, Ben? Kita? Mbak juga! Aduh, untung udah gua keluarin semua. Kalau nggak, aduh, bisa jadi dinasti Bing nih gua nih. Ampun, Mbak, masih ada sisa. Jangan nih! Bino trauma. Trauma? Saya itu buat Beckham kan? Iya, ini buat Beckham sama Jidan. Bino mukanya capek banget sih, kayak abis lari-lari. Abis lari, abis lahiran. Ini gara-gara jamu lu nih. Mbak juga! Gara-gara lu nih. Makanya kalau misalnya Cica bawa sesuatu itu jangan main diminum aja. Ditanya dulu itu buat apa.